Alright, hari ini kita ada satu tetamu lagi daripada Nerf Port System London. Satu Nerf Port System dan dia punya starter kit. Nerf ni port system yang bernama ni diregister dekat UK. Okey, ni Nerf ni saya beli di pada Faferboy di Jalan Reko Kajang Selangor. Tiada gambar dia ni, dia saya masukkan kat sini. Okay, kita buka kotak dia. Ini color biru, blue color. Kita jangan seorang dalam dia. Harga dia RM155. Vaporboy dekat Jalan Riko. Semua samalah, di online pun kita lihat harga standard. Tak dia tak buka. Okey, di dalam dia satu buah warranty card dan cara spesifikasi macam mana cara penggunaannya. Kemudian dia punya LED green 100%, blue 16 sampai 60%, red 0 sampai 15%. So bila red kena charger lah, kena cas lah. Ini dia punya paket tu dan satu brush untuk membersihkannya. So ini kalau biru bersihkan dia punya sini atau dia punya dalam. Kita buka ni apa isi dia. Oh, ini USB charger. USB charging, charge USB kat bawah sini. Bagus dia ni berbanding dengan, kalau kita banding dengan N6 ya. N6 kita tak boleh direct charging dengan USB, dia ada satu, dia punya dongle dia untuk boleh charge Nerf. Kita boleh charge langsung dengan USB kabel, normal USB kabel. Okay. Untuk dia punya starter kit dia. Okey, dia bagi 4. 4 flavor. Kalau tak selesai tobacco. Kemudian ada leci, saya tak tahu yang mana. Kemudian ada satu lagi salsa. Dia punya keterangan flavor ada dekat sini. Di sini ada tropical leci warna merah, kalau merah. Kemudian tobacco mentol warna hijau, cappuccino warna coklat tadi, dan vanilla custard yang warna kuning. So kita cuba dengan tobacco mentol yang kedua. Okey, dia masuk. Pertama kali kita kena speed belt lah. Mungkin kerana sudah lama dia. Ini ada speed belt sikit. So, saya cuba keluarkan speed belt sikit. Ini memang saya rasa kebanyakan port bila dah sudah lama dia akan ada speed belt. So, saya port dengan tisu, saya masukkan dalam lubang. So, kita nampak speed belt dia agak basah di sini. Kemudian kita cuba kembali. Memang sedap.
Okey, kelebihan daripada Nerf ni ya. Nerf ni kalau kita ingat Caliburn ya, Caliburn dia menggunakan dual coil, dual coil. So kenapa saya ambil Nerf lagi? Saya sebelum ni ya, saya ada N6, dia punya karakter beda sikit. N6 ni dia menggunakan ceramic film dengan dengan heating, film heating ni. Dia smooth. So kalau kita hisap N6 ni, dia throw hit kurang, throw hit dia tak berapa, tapi rasa dia memang memang terasa lah. Bila kita ambil tobacco pada N6 ni, salah satu famous yang tobacco yang paling saya suka. Dia punya asap cukup, tapi memang paling smooth. Tapi kalau dengan Nerf ni, dengan Nerf ni kita lihat yang yang apa ni, yang tobacco dia terus dia boleh tahan. So ini kelebihan daripada Nerf ni, dia punya terus dia kuat. Kita cuba lagi yang Cappuccino. Tapi yang saya dengar review dia, yang orang banyak suka itu adalah tobacco dengan tropical leci. Okey, kita cuba tropical leci ni. Ini Nerf punya saya dengar kawan dia punya paling banyak suka leci dan tobacco. Okay, leci dia, kita cuba. Ini kalau biru agak ketat sikit. Tadi dekat store, dekat kedai tadi saya tengok dia orang banyak pakai kalau metal kan grey. Dia agak okey sikit, loose sikit. Birunya ketat sikit. Tapi kalau ketat okey, dia tak ada goyang. Okey, kita sedut pelan-pelan. Throw hit dia pun ada. Rasa dia memang betul leci. Flavor dia memang memang kenal leci, dia leci. Tobacco dia tobacco, dan dia tak pergi mana. Leci dia sedap, manis dia cukup, rasa leci dia tujuh cukup. Tidak ada min, sedap. Kita tengok dengan yang satu lagi. Ini tadi ini cappuccino. Saya tak super suka kopi punya untuk pot system. Tapi ini saya cuba ni. Oh, yang cappuccino ni lagi ketat. Cuba balik. Oh, okay, memang padat. Rasa kopi. Rasa kopi betul. Kopi. Kopi manis, sedikit manis saya, tapi memang kopi. Okey, saya kopi bukan bukan flavor yang saya suka untuk pot system. Saya tak famous dengan kopi. Satu lagi kita cuba yang ini, yang kuning. Yang kuning ini vanilla custard. Okay, macam mana vanilla custard punya rasa? Kopi tadi yang tentukan. Masukkan beli yang kopi. Vanilla custard. Vanilla custard dia ngam sikit, dia tak ketat sangat. Atau mungkin dah berapa kali masuk dia jadi okey. Okay, kita cuba pada kasar. Okey, sedap. Tapi bukan saya punya preference lah vanilla castrat ni. Dia kalau kita ingat lah dengan Enigma punya flavor lebih kurang macam tu lah.
dia lebih smooth sikit daripada Enigma. Okey. Jadi itu saja. Saya belum test lagi, nanti complete review dia saya akan upload di video yang berikutnya. Saya akan compare dia dengan yang lain-lain. Okey, sekian saja. Kalau anda suka, subscribe, like dan share. Thank you. Nerf ni untuk yang best pertama ni, yang pertama kali keluar ni dari Paperboy, dia memang cover waranti kau-kau punya lah. Untuk dia cover waranti juga untuk dia punya apa ni, dia punya cartridge ni. So kalau cartridge baru beli, kita hisap 2-3 kali dia hangit, kita boleh tukar balik. Dia akan tukar dekat, makanya kalau beli cartridge ni sebaiknya beli dekat kedai lah, dekat dia store yang berdekatan. Nerf ni hampir semua kedai vape ada jual lah. Jadi kalau kita beli dekat kedai, dia boleh ganti balik dia punya ini, dan dia punya Nerf nya sendiri ada waranti 1 tahun.